Tajuk kita pada hari ini, LDR. Berat sekali pun macam mana? Yang tengah LDR tu, tolong jangan sesekali share perbualan korang dekat WhatsApp dengan pasangan haram korang tu. Ini tidak pun tengok makan. Tiap hari kau buka status dia, memang akan ada perbualan WhatsApp dia orang dekat dia punya salah satu status tu. Lagi tak boleh belah dia punya caption dia, eh main-main lah dia ni. Oh, nasib baik jauh. Kalau tak dah lama, I peluk kepala bapak kau. Tapi tak apa, it's okay. Aku harap dalam 2 bulan lagi korang putus. Amin. Santar ni macam mana? Yang dalam LDR tu, bila korang berjumpa buat kali pertama, jaga batas korang. Ini tidak penting memang kau ni. Ada kali kalau ada konten ceramah pasal couple ke apa, diorang lah orang pertama berebut pergi komen. Kita orang ni, walaupun kita orang couple, kita orang jaga bah. Makan kau, makan kau. Ah, kau diam. Inilah dia budak-budak bodoh abad ke-20. Benda pertama yang dia buat bila dia orang berjumpa tu pegang tangan. Ayah. Lepas dia orang pegang tangan, perempuan tu letak kepala dia dekat atas bahu Ayah. Dia. Laki tu pula letak tangan dia dekat atas bahu perempuan tu. Ah. Yobo, sarang hit imni dah. 100 meter dekat depan tu Yobo. Ada lubang neraka. Sama-sama kita pergi, kita terjun. Kita buat backflip. Ayah, sekali pun jaga. Sebenarnya yang tengah LDR tu tolong jangan sesekali pecahkan privasi pasangan korang. Ini tidak kau tengok mangkuk ni, kesian laki tu. Ah, sayang, tolong install imni so that kita boleh tahu location kita dekat mana. Sayang, tolong bagi you punya IG, I nak tahu you chat dengan siapa. Sayang, tolong screenshot you punya WhatsApp, I nak tengok you chat dengan siapa baru-baru ni. Ni Amirah ni siapa sayang? Ah, sudah. Tak, dia reply status I je tadi. Tak boleh, you jangan message I selama 2 hari. Lepas 2 hari, kenapa you tak message I? You dah tak sayang I ke? Dah, you sendiri yang cakap jangan message you selama 2 hari kan? I, bila I cakap macam tu, I nak you message I. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah putuskan kami. Aku rasa ya Allah, couple dengan lembu lagi elok daripada couple dengan dia.